kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Bapak udah lihat mobilnya Pak Bowo belum yang mau? Udah, keren. Keren ya Mbak, cocok Indonesia satu ya Mbak. Keren. Mbak, tadi kan dalam pidatonya Pak Prabowo juga menyinggung soal swasembada, kemudian yang tidak mengandalkan keluarga. Menurut Bapak, pesan-pesannya cukup relevan Pak? Ya, apa yang disampaikan tadi, semangatnya, kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama, bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo, bahwa mari kita bersatu dalam membangun Indonesia, dan marilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan. Apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di pemilu, sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bahkan Pak Prabowo sama Bu Mega dijadwalkan mau bertemu, katanya sebelum pelantikan, tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu, itu kira-kira kenapa ya Mbak? Insya Allah segera akan bertemu. Silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan. Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo, sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya, dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau lakukan beberapa waktu lalu. Namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada, dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya pertemuan. Artinya kehadiran Mbak Puan sendiri sudah mewakili Ibu Mega dan juga PDIP ya Mbak ya? Saya sebagai Ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Mbak, tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anies juga di dalam. Terus ini ngobrol apa aja sih Mbak bertahun juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Penetapan pimpinan AKD itu besok atau di rapor? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman komisi dan AKD di DPR, menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Walaupun Pak Aswaranas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi Menpan RB, itu udah ada restu dari DPP mungkin Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Namun kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Berarti Pak Aswaranas, izin penegasan, berarti Pak Aswaranas tidak direstui begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kah? Enggak, meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan PDIP. Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arah dari Ibu Ketum atau sudah akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung. Pasti. Dan makna pertemuan itu nanti pertemuan mana dapat gitu. Ya, maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu. Siapapun dia, apakah pemimpin atau pembangun bangsa. Berarti PDIP ya, siap check and balances ya Mbak? Karena tidak mendapatkan kader yang ingin menata bidang Pak Prabowo sudah diindikasi. Yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makasih. Makasih Mbak Puan. Terima kasih.
Bang, Bapak udah lihat mobilnya Pak Bowo belum yang mau? Udah. Keren. Keren ya, Mbak. Red. Cocok Indonesia satu ya, Mbak. Keren. Mbak, tadi kan dalam pidatonya Pak Prabowo juga menyinggung soal swasembada, kemudian yang tidak mengandalkan keluarga. Menurut Bapak pesan-pesannya cukup relevan, Pak? Ya, apa yang disampaikan tadi, semangatnya, kemudian cita-citanya tentu saja harus kita apresiasi dan kita dukung bersama, bahwa membangun Indonesia itu tidak bisa sendirian. Membangun Indonesia itu harus bergotong royong, seperti yang disampaikan oleh Bung Karno dan tadi disampaikan juga oleh Presiden Prabowo, bahwa mari kita bersatu dalam membangun Indonesia dan marilah kita bersatu dalam kesantunan, kerukunan, apa yang sudah lalu terjadi dalam pertandingan di pemilu, sebaiknya sekarang kita segera bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Bahkan Pak Prabowo sama Bu Mega dijadwalkan mau bertemu, katanya sebelum pelantikan, tapi ini sudah pelantikan tapi belum bertemu, itu kira-kira kenapa ya, Mbak? Insya Allah segera akan bertemu, silaturahmi itu tidak bisa kemudian dibatasi sebelum pelantikan atau saat pelantikan atau belum pelantikan. Kebetulan Ibu Mega tadi menyampaikan salamnya kepada Pak Prabowo, sudah saya sampaikan, mohon maaf, mengucapkan selamat atas pelantikannya dan kurang sehat karena perjalanan jauh yang beliau lakukan beberapa waktu lalu. Namun tentu saja silaturahmi dan niat untuk bertemu sebagai anak bangsa, sebagai tokoh bangsa akan selalu ada dan kita cari waktu yang tepat untuk bisa adanya pertemuan. Artinya kehadiran Mbak Puan sendiri sudah mewakili Bu Mega dan juga PDIP ya, Mbak ya? Saya sebagai Ketua DPR tentu saja juga mewakili keluarga Ibu Mega, juga PDI Perjuangan. Mbak, tadi mungkin diskusi juga sama Pak Anies juga di dalam. Terus ini ngobrol apa aja sih Mbak bertahun juga? Bahwa silaturahmi harus terus dilakukan dan insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang lain. Penetapan Akade itu besok atau di rapor? Setelah kita mendengarkan pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, setelah itu kita akan teruskan dengan pengumuman komisi dan akade di DPR, menyesuaikan dengan berapa jumlah kabinet yang diumumkan oleh Presiden Prabowo. Puan, Pak Aswaranas jadi nggak sih masuk ke kabinet Pak Prabowo jadi Menpan RB, itu udah ada restu dari DPP mungkin, Mbak? Insya Allah posisi PDI Perjuangan ke depan nantinya tentu saja akan diumumkan juga oleh Ketua Umum. Kami akan mendukung pemerintahan Pak Prabowo di parlemen, namun tidak menempatkan kader di kabinet, walaupun kami juga akan terus mendukung pemerintahan Pak Prabowo untuk membangun Indonesia. Izin penegasan, berarti Pak Aswaranas tidak direstui begitu maksudnya masuk ke kabinet atau seperti apa? Karena tidak ada kader PDI Perjuangan yang masuk kabinet, bekerja sama, saling mendukung itu tidak perlu juga harus dalam kabinet. Pak BG tidak merepresentasikan PDIP kan? Meskipun bukan kader kan, tapi dirasa cukup dekat begitu profilnya dengan PDIP. Pak BG masuk dalam profesional. Berarti tidak masuknya kader PDIP ini memang sudah menjadi arahan dari Ibu Ketum atau sudah akan ada pengumuman resmi, namun posisi selanjutnya kita akan mendukung Pak Prabowo di pemerintahan dan di parlemen. Tapi meskipun tidak ada di pemerintahan, pertemuan itu tetap berlangsung. Pasti. Dan makna pertemuan itu nanti pertemuan mana sih, atau gitu? Ya, maknanya bagaimana kemudian berdiskusi dalam membangun bangsa seperti yang tadi disampaikan Pak Prabowo, bahwa membangun bangsa itu harus bergotong royong dan bersatu, siapapun dia, apakah pemimpin atau pembangun bangsa. Berarti PDIP ya, siap check and balances ya, Mbak? Karena tidak menempatkan kader yang di kabinet Pak Prabowo sudah diindikasi yang terbaik untuk Indonesia. Ya, makasih. Makasih, Mbak Puan.